membantu kita juga untuk memfasilitasi kegiatan ini. Yang diangkat dengan secara bibit-bibit yang kita dapat ini dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Jadi ke depan kita berharap kita punya keinginan untuk menanam juga tanaman buah. Nah, kami berharap nanti melalui Dinas Pertanian bisa memfasilitasi kita tanaman buah, karena di beberapa tempat kita menginginkan lahan-lahan tidur masyarakat ini, namun kalau misalnya kita tanam tanaman mahoni atau bayur ini, kami kadang ditolak. Kampung kami mengimbau-imbau kuntilanak sih itu. Nah, tanaman buah, tanamlah atau hasilnya yang kami terima. Seperti itu persepsinya. Padahal pohon-pohon ini juga punya nilai produktif dan punya nilai jual juga suatu saat setelah umurnya cukup. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!